Hari ini saya kembali berekspedisi. Oh. Ini semua member ekspedisi hari ini. Hari ini kita nak pergi mana ni? Sao. Oh. Di Tasik Kenyir. Okey. Dah sampai ke situ. Apa lambat wawa. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Okay, kita prepare nak kayuh hari ni. Tak ada air pun dalam ni. Ha? Oh, ni tak ada air. Oh, no ada air. Untuk pergerakan. Okey, ada tindakan yang untuk diperlukan masa kalau dia perlahan. Maknanya jangan ada siapa ahli kayak kita melepasi Cik Padi di depan. Okey. Dan nanti kami akan pergi dekat checkpoint. Kita akan ada dua atau tiga checkpoint nanti. Yang pertama belakang Pulau Gawi, yang kedua kita akan dekat Taman Herba untuk rehat. Kalau tengok waktu. Okey, kita nak mulakan kayuhan. Okey, go, go, go. Boleh move. Boleh move. Oh, matahari mula menyinar. Oh, kita berada di bawah jambatan. Okey, kayu. Kita melepasi jambatan ikonik Tasik Kenyir. Oh. Ni apa benda sebenarnya? Dome apa ya? Dome kedai-kedai ke benda? Oh, kedai-kedai. Kita posing-posing dulu. Woi yo, comel gambar ni. Oh, jangan. Pisan lep. Oh. Ya. Video. Kita menuju ke mana ni? Taman Herba, Pulau Herba, Tasik Kenyir. Selepas kita tinggalkan menara jambatan ikonik ni. Okey, jom kita gerak. Okey. Kita terus kayuh. Kita rest sejenak. Bergambar sejenak. Gambar-gambar, berjaya. Lambat lagi siapa?
Wah, ni lagi rakan-rakan. Oh, tu Haji Melang. Video, video. Okey. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat kita melepasi Pulau Pupi. Menyinari hidupku. Oh, keadaan langit sekitar kita ni gelap. Macam nak hal datang ribut ni. Hujan dah nak turun. Fuh. Keindahan Tasik Kenyir yang dinikmati oleh kami yang berkayak ni. Fuh. Oh, angin memang kuat lah. Keadaan sekarang angin di Tasik Kenyir ni sangat-sangat kuat. Dan tarikh yang saya buat ekspedisi ni pun memang kebetulan berlaku ribut dan anda yang ramalan cuaca. Tapi dah, kita dah prepare. Tanya orang kampung, kampung kata boleh on, kita pun terus on di Tasik Kenyir ni. Okay. Nur rakan-rakan yang di kejauhan. Tiba-tiba ada sebatang pokok tengah-tengah laut, tengah-tengah sesak. Memang menarik lah. Ni bu, bu yang follow sepanjang-panjang kita berkayuh. Oh, ada lagi tu di kejauhan. Hampir melanggar saya. Akhirnya dayungnya dah masuk ke Pulau Sah Kecil atau Taman Herba. Lokasi ni juga kalau nak pergi ke rumah rehat kerajaan. Okey, kita dah tak jauh, kita dah sampai pulau ni, Pulau Sah Kecil. Anu rakan-rakan anu di tengah-tengah. Yang belakang tu pun ramai anu ha. Oh, cukup-cukup menarik lah ekspedisi ni. Bukit-bukit pun berkabus lah hari ni. Teknik berlayar bila angin kuat. Sebenarnya ni angin sangat kuat ni. Kalau tengok paddle saya pun dah terayun-ayun.
Laju juga angin bawa kayak saya ni. Ah, rakan-rakan pun dah hampir dah. Ini teluk di Taman Herba. Nampak ada buk-buk pelancong yang melepak di sini. Taman Herba, Tasik Kenyir. Kita dah sampai di teluk dia. Oh, ni trademark Taman Herba, Tasik Kenyir. Oh, sahabat saya cukup berselera. Kita ada minuman herba. Kacik Fatimah, ni lelaki boleh minum eh. Kacik Fatimah ni dah akan jadi lembuk. Dah akan jadi lembuk ni. Kacik Fatimah tu? Ya. Yeah. Sebab dia herba original. Saya nak rasa juga, Sir. Boleh. Kacik Fatimah. Boleh. Terah boleh. Dia buang angin dah badan. Oh, ya ke? Original lah. Kalau hot sachet tu. Nak beri kesan dulu ni, apa ambil lain. Makan Nisan tak rasa ni. Oh, hari ni kita merasa... Merasa apa? Tongkat Ali. Tongkat Ali Pio. Oh. Dah ambil daripada dapur. Advisor kata aku kurang nampak pun jadi. Huh, tongkat Ali. Oh, pahit. Pahit? Oh, pahit dua. Nampak pahit. Ni, ni dapur dia. Dapur untuk tongkat Ali. Panah tak? Panah, kita buka tengok. Wih, ada. Ada dalam tu air tongkat Ali. Ni pun ada ha. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung. Kita kembali meneruskan kayuhan. Mengapa kau bermenung, kayuhan bukan perjalanan. Berhati bingung. Jauh lho. Janganlah ja. Pada Taman Herba, kita nak ke air terjun Sauk. Pangku Island. Okey, dah ada rakan bergerak tu. Angin sekarang ni memang puati lah angin. Angin sangat kuat ni. Sangat kuat. Kita buat keputusan cross di Permatang ni, pulau ni. Sebab kita nak pergi sebelah sana. Kita melawan ribut. Bukan ribut sangatlah, angin yang sangat-sangat kuat. Kita ada air, Pak. Tarik sen. Sebongkok. Mantap. Ada orang gitu. Tarik ikan hiwi Kramsa romping. Dua tiga kali juga ngajar situ. Nah, abah cikgu siapa semua kena. Saya satu kat situ. Oh. Saya tengok tak tahu lahir dah. Ya, mungkin ah. Mana kau? Ha? Oh. Senyum apa dekat. Sudah ada senyum. Jiwa tau. Ha, depan. Pang lama ni dah tak pakainya tu.
Bapak. Ha. Lepas tu siapa seorang lagi tu? Kuku tu. Kuarik kenal. Ah, Kuarik. Ah, Kuarik kenal. Ha. Tu kayu karting racing lah tu. Tu kayu hang karting racing lah tu. Ah. Oh. Wah. Dekat-dekat sikit boleh ambil gambar comel sikit. Okey, akhirnya kita sampai ke Sungai Saut. Kita nak camping di air terjun Saut lagi ni. Daripada Pengkalan Gawi. Rakan-rakan masih jauh di belakang tu. Saya ni penunjuk arah. Jadi memang sentiasa di depan lah. Untuk ekspedisi ni. Okey, kita rehat sekejap di air terjun Saut. Oh, air terjun Saut. Saya menyesal itu. Ini ekspedisi yang sangat-sangat santai. Main ombak. Main ombak di tasik. Aku tak pergi ombak tu. Sangat kuat dia, bukan kuat tau. Macam patah apa? Dengan penuh keayuan. Kita takut kepala air ya. Takut paras sungai naik serta merta. Jadi kayak kita parking atas tu. Tinggi. Dekat dengan signboard.